Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bertemu kembali dengan saya di Mirajul Mutakin Channel. Kemudian saat ini saya sedang berada di Kota Sincheon. Saya akan coba mengajak Anda untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat situasi malam di Kota Sincheon seperti apa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa seperti biasa ya, subscribe, like, komen, dan tentunya share video ini ke sosial media Anda yang Anda miliki. Oke, ikuti terus videonya. You are gay boy! Ya, teman-teman. Inilah suasana malam di Sincheon, Kota Sincheon ya. Kita lihat suasananya seperti apa. Biasanya kalau malam minggu atau malam sabtu itu suka rame, tapi sekarang baru sekitar jam 8:30, jadi belum begitu rame. Ya. Beberapa sudah mulai rame, sudah mulai buka. Kebiasaan orang Korea itu kalau malam hari libur, besoknya hari libur itu mereka biasanya pada makan-makan, minum-minum. Itu udah menjadi kebiasaan ya. Karena untuk menjadi lebih akrab, mereka selalu makan bersama ya, atau lebih bisa dibilang untuk lebih mempererat keakraban di antara mereka ya. Lumayan ramai pemirsa. Seperti inilah suasana pemirsa. Kita coba lanjut. Thank you.
tuh udah sampai cukup ini. Dan bunga tuh udah mau dikit. Nama ini yang Kochi. Yang Kochi Plus. Ya biasa kerjaan jalan. Thank you.
suasana malam hari di Sinchon atau di Jiadong ya, ramai sekali. Apalagi besok hari Sabtu banyak juga yang libur, sehingga mereka pada makan-makan ya, pada hesik. Ini kebiasaan orang Korea itu untuk mempererat persaudaraan, mempererat kekeluargaan, kekerabatan. Itu biasanya mereka dilakukan dengan makan-makan atau minum-minum ya. Sehingga banyak sekali kalau malam hari itu cukup ramai pemirsa ya. Ini belum seberapa karena masih belum jam 9. Biasanya kalau udah di atas jam 9, jam 10 itu lebih ramai pemirsa ya. Ini hanya sebagian kecil yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan ya. Ini banyak sekali orang-orang yang mulai berdatangan, ada nongkrong, makan-makan, minum-minum. Nah inilah kebiasaan orang Korea pemirsa. Jadi untuk mereka semakin erat persaudaraannya itu keluarganya ya dengan cara seperti ini, atau disebut dengan hesik ya. Nah, banyak sekali pemirsa. Jadi ya lumayan lah kita sedikit mengetahui tentang kebudayaan ataupun kebiasaan mereka ya dengan cara seperti ini. Nah, jika ada hal-hal ya, Anda bisa tanyakan di komentar ya, jika ada yang perlu Anda tanyakan, Anda ingin tahu sebelumnya tentang Korea, itu Anda bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita lanjutkan pemirsa melihat situasi dan suasana di malam hari ya. Nah, ini ada Huraide chicken atau ayam kering digoreng kering, harganya 10.900 won. Bisa dinikmati bersama-sama, bisa sampai berempat, bertiga atau berempat ya untuk satu porsi. Ini mantap nih dekorasinya. Kita cari tempat ngopi pemirsa, ini belum dapet nih. Nanti kalau udah ada tempat ngopinya kita. Masaji. Yang koci nego. Nah, pemirsa ternyata ada Starbucks di sini nih. Kita ngopi dulu di Starbucks ya. Starbucks. Ngopi di sini sambil menikmati suasana malamnya. Karena saya tidak ada temen nih, sendirian saja ya nggak apa-apalah, ngopinya nanti sendirian ya, sambil pamit ke Anda ya. Ini suasana santai di Starbucks. Thank you.
Sumcon. Terima kasih Anda sudah menemani jalan-jalan saya. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya di sosial media yang Anda miliki. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are gay boy.